Enggak, maaf, sorry ya. Aku bukan gak mau lawan kamu ya. Soalnya lawan yang udah babak belur begitu, iya, aku lawanin yang ada yang disangkanya. Hey, aku bersikis. Hey, dengar. Aku siram 5 menit, langsung gas lagi. Kalau kau takut, cabut. Gak berani gas. Udahlah, Mambo, dari sejarah zaman Kibenen. Iya, dari zaman dulu. Kau itu PK selalu kalah sama aku. Enggak, aku selalu menang, guys. Dia pembohong, guys. Mau kasih tahu rekod-rekodan orang yang posting? Aduh, nggak perlu, Arya. Aku nggak menye-menye. Aku sering menang. Yes, aku kasih gift yang kiss ciuman itu ya, guys, ya. Aku mau buat kalian jatuh cinta sama aku. Lalu, kau itu lemah, kan? Kau tengok poinku. Ya karena penonton aku males ngegipnya karena kau udah pada kotor. Loh, ayo kalau kayak Susri lagi, kalau kau mampu ada telurku guyur pakai ini, pakai kopi kepalaku, kancurinku lagi. Eh Doer, denger ya. Aku tuh nggak level main sama yang udah kotor, abis itu bersih-bersih main sama aku lagi. Maaf. Aku bisa kok bersihin aku lagi 5 menit kalau kau sanggup. Ayo. Udahlah, penonton kau itu semuanya itu dari kalangan mencret semua. Ini lawan aja dengan poin kau, ya. Kalau kau kalah, kau guling-guling ya. Jangan banyak cocot ya. Guling-guling kau. Aduh. Ayo guys, bantu aku guys. Ini orang ngeremehin kita guys. Dia nggak tahu guys. Dia itu menye-menye, sok kuat, sok ngetop. Di sini ada Karosi ya. Di sini ada Karosi. Tembak aja, nggak apa-apa Karosi bantu Arya punya uang. Buat Arya punya uang Karosi buat dia jajan. Eh dengar ya, Mambo. Kalau aku nggak turun. Kau tenyok, bos user. Kalau aku nggak turun tadi lab kau bonyok. Ayo kak, Kak Tomli. Apa kabar Kak Tomli? Eh, aku boleh bicara nggak? Makasih Kak user. Aku boleh bicara nggak? Iya, bicaralah. Kalau aku nggak disuruh penontonku turun untuk bantu kau lawan Susri, kau udah bonyok abis-abisan. Ya. Itu semua bukan karena kau dan bukan berarti kau bisa sombong. Semua itu karena Tuhan. Aku ngerti, karena support dari penonton aku, kau bisa menang, bisa naik. Oh ini yang bilang ngomong sama si Babul, jangan naikin orang. Waktu dia main sama aku, dia naikin Susri, guys. Dia curang, guys. Iya benar. Ingat, dia sendiri naikin Susri waktu lagi PK sama aku guys, dia curang. Diam doyan. Dia kebanyakan ngomong kayak ibu-ibu PKK guys. Menangin aku Arya, jangan banyak cocot. Enggak, dengerin doer, denger ya. Tadi kalau aku nggak kasihan sama kamu, aku nge-lab penonton kau udah pada pindah. Enggak perlu dikasianin ya, perlu dikasianin. Setelah aku turun, kau mulai naik. Enggak perlu dikasianin kalau kau itu utang budi. Aku gak minta utang budi, kalau ngasih gak minta memberi. Ih, kok ke situ sih itu? Kagak nyambung. Berarti kamu sama pulaumu itu gak benar-benar bantu dan jangan sombong. Di sini pasukan tap-tapku juga luar biasa. Poin kau apa itu? 400. Emang boleh sekecil itu? Katanya kuat. Aduh. Poin kau aduh. Top up bukan adu bos. Top up. Mbak, Ebi, Kak Bunda. Ebi jangan nangis ya. Tuh, sayang anak guys, aku guys. Kompak. Dari dulu dari zaman gua PK. Kompak, asal guys. Ditanya sayang anak guys. Sayang anak. Semua gila orang tua sayang anak, Mambo Doer. Gak semua orang tua, buktinya anakku papahnya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Tuh ada. Gak semua papa mama, web. Dulu mamaku juga lupa sama aku pernah, tapi mamaku baik. Ayo. Bagaimana cerita dulu mamaku lupa sama aku? Tapi mamaku baik, Bi. Ebi, lala. Dia curhat. Dia malah curhat. Nyebelin kan, guys. Emang dia nyebelin orangnya. Nyebelin dia orangnya emang. Maunya menang sendiri.
ada Kak Elang. Gak lucu. Ampo, lu udah kayak ketemplung di air tomberan. Dibilangin mami lagi PK. Duh, siapa itu malu gua, setan. Gua digede pake palu, siapa itu? Jadi kamar. Itu mami lagi apa ini? Lagi cari uang. Cepatlah. Yang banyak cocok. Tadi gayanya udah kayak film setan, pocong mambo. Ya tuh, kerja. Kerja coba, kerja. Apa orang aku belum sepakat kok minta challenge-nya? Main kerja-kerja aja. Emang yang nerima challenge sekarang, siapa? Sekarang challenge lagi, ayo. Tepungin muka kau kalau kau kalah. Kalau ada kereta tepung, kalau ada paus kecap di muka. Jangan deh, kalau kau nggak siap mental, jangan deh. Aku tahu kau cengeng. Soalnya dia itu nggak pengen banget PK. Kalau dia sampai dia bilang oke, kita PK, kita gas. Tapi kalau dia bilang nggak oke, nggak usah guys, nggak usah. Kita nggak usah nyiksa dia kalau dia nggak lagi nggak pengen PK. Arya lagi nggak mau kotor-kotor guys. 我想无条件保护地中生命安全。 Oke, kalau aku dapat singa, kita angsekan lab. Ada jual turbo, daftar 5 menit, dana. Berani kau? Terpesona kan? Kau ngapain itu kancing dibuka-buka? Kau pikir kau ganteng, iya? Iya, emang... Iya, ketepak. Emang masalahnya apa kalau kancing aku begini, guys? Salahnya di mana aku? Itu kan ciri-ciri orang genit. Terserah kau, buka aja nggak apa-apa. Emang kau genit kok orangnya? Kalau genit itu ngegodain cewek, hai cewek. Itu kan aurat dibuka-buka. Kau tahu aurat nggak? Aurat laki-laki itu pusar sama lutut, beda ke dada. Nggak boleh. Namanya itu laki-laki jablay. Aku dikatain jablay. gara-gara dia tuh mawar gua nggak tercapai. Ketepuk. Kak Rindu. Guys, sekarang gini logikanya guys ya. Aku cuman begini doang. Dibilang aku jablay. Kayu sar. Dari mana rumusnya aku dikatain jablay kayak begini guys? Buka aja lagi sampai bawah biar jual diri sekalian. Kalau udah nikah, hargain istrinya. Kalau nggak hargain nggak apa-apa. Gitu aja, buka semua sampai celana-celananya. Terima kasih Kak Sindang, makasih Kak. Jadi suami harus jadi imam yang baik, weh. Kena mental, iya. Kalau baper main Facebook, Arya. Enggak, ada lain sih, Mambo. Aku cuman kancing aku celopot satu, aku dibilang jablay sama dia. Iya. Jablay lah itu, nggak baik. Karena aku juga nggak boleh pakai rok mini sama Arya. Perempuan beda, Mambo, sama laki-laki. Kau paham nggak? Iya, Arya kan menang terus. Menang aja Arya, nggak apa-apa. Aku banyak, ada kok yang baik sama aku. Kompak guys. Kau nggak ada singa? Katanya kuat. Ya aku emang gak niat PK kok. Wajar kalau sultan aku gak ini. Aku gak ngasih challenge. Loh kok baper, orang cuma bercanda? Sekarang gini ya, logikanya ya. Mariati, Mambo, dengerin. Jangan berantem di TikTok, malu sama orang. Dengerin, aku gak ada niat ngajak PK barbar, kotor-kotoran, ini malam. Ya, aku juga gak mau. Aku kan cuma ngajak biar kau punya duit besok. Emang bener kan? Gue punya istri geblek ya, stres nih orang satu. Emang aku nge-lab minta duit tahun berapa? Aku bisa
mau ngobrol-ngobrol sama penonton, tanya jawab masalah aku tinggal di sini. Ya konsepnya aku mah nggak cari duit, emang aku mah lagi iseng ngobrol sama penonton. Kalau aku nge-lab PKPK, oke, okay, aku akan minta tolong penonton, tetep layar, kompak-kompak. Udah, sekarang gini aja, karena kau nggak mau PK, jadi kau ngobrol aja, ceritanya kita PK, oke? Okay? Ya udah PK ngobrol aja, begini nggak apa-apa masalah penonton nyawer, aku doain PK. Jadi aku kena ketemu. Ya udah kau yang bonyokin aja sesuai dengan challenge yang nyawer kau. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nyanyi atau apal gitu. Jadi aku sekarang kalau menang challenge-nya terus, aku tadi kamu PK sama siapa? Dari situ. Biasa aja nih. Ini aku pakai pirsa. Kenapa aku nggak boleh lagi PK sama dia? Karena nggak boleh PK sama orang yang pernah kamu suka dan dia pernah suka, nanti bahaya, ada api, kalian bisa selingkuh. Jadi jangan bermain api begitu. Yang main api siapa? Kan mainnya PK, bukan main api. Iya, itu berbahaya. Kalau misalnya pakai rok pendek, pakai you can see, baju transfer, itu mengundang cowok-cowok untuk ngerayangin. Sama seperti itu, berbahaya. Jadi kita jangan, apalagi kelemahanmu itu seksi-seksi. Kok buka-buka kemeja kayak gitu, terus ngelucu-ngelucu, baperin cewek. Nanti setan lewat, selingkuh, cerai kau kehilangan aku. Mau kau? Enggak, konsepnya sekarang gini ya. Nih dengerin lah. Kita PK sama perempuan. Dia mau seksi mau enggak, bodo amat urusan aku. Bukan urusan aku. Itu kita cuma perang koin, kotor ya kotor. Ya udah kalau ada konsep kau... aku pikiran untuk kesono. Ya udah kalau emang istri aku enggak seksi, enggak gemoy, enggak cantik. Aku juga punya istri yang cantik, gemoy. Kau ingat, kau punya teman yang selalu semobil, lalu dia cerita tentang rumah tangganya. Lalu kau cerita sama aku, cewek itu suka. Lalu kau bilang, kalau aku, untung aku gak berantem sama istriku. Kalau aku lagi berantem, ku sikat dia. Artinya apa? Artinya jangan bermain dengan bahaya. Karena aku orangnya tipe setia. Iya setia kalau lagi rukun sama istri. Tapi kalau lagi berantem sama istri, mau beda. Loh, kau PK? Tadi katanya enggak PK. Maksudnya itu ada mawar, aku ngasih tahu. Oke, sekarang gini, enggak, aku mau tanya, ini klarifikasi. Oke, Susri emang dulu masa lalu, ya. Tapi enggak, kan dia bilang aku dia udah pernah sama jadian kamu. Sama kamu. Tapi Arya bilang kamu pernah jadian, Arya tuh suka prank-pinkan, guys. Tapi kayaknya Susri suka, tapi belum jadian, tapi Arya ngakunya udah jadian. Ya udah bilang enggak, ya udah terserah, enggak jadian. Oke, enggak jadian. Ya udah. Ya udah enggak jadian. Oke, aku enggak jadian. Nah, terus aku boleh enggak PK sama dia? Enggak boleh, kan? Kenapa? Tadi udah dijelasin, Blon. Emang boleh host seblon itu? Makanya kalau bikin pertanyaan yang pinter, jangan nyerang-nyerang orang gak punya modal. Laki-laki tuh harus punya modal, tau? Jangan ditelanjangin sama perempuan. Terus aku gak boleh PK sama cewek manapun? Boleh. Kecuali ceweknya itu jablay, gak boleh. Tahu dari mana aku kalau sebenarnya aku PK sama dia kalau itu jablay? Masa aku harus tanya dulu kalau aku PK sebenarnya? Kyu PK, kamu siapa namanya? Sebenarnya contoh Indri, iya. Kamu jablay gak? Ih, kurang ajar lu ngatain gua jablay. Enggak, kalau kamu jablay aku enggak mau PK begitu. Iya. Loh, kok ngegas? Enggak kelihatannya dari mana? Enggak, aku tanya kelihatannya dari mana kalau dia tuh jablay. Aku tanya dulu. Boleh sama cewek-cewek langsung perang, boleh kayak RB, Cindy, boleh semuanya langsung perang. Tapi kalau misalnya ceweknya kayak suka sama kamu, terus kamu juga gak boleh genit-genit kayak gitu, kayak goda-godain, manja-manja, itu gak boleh langsung perang aja. Terus gak usah yang cantik, kalau yang cantik juga itu setan, bisa panas, bisa kebakar. Jadi yang aku harus PK-nya sama cewek model kayak gimana yang boleh? Yang biasa, yang cewek biasa, bukan cewek cantik. Yang biasanya kayak gimana cewek biasa emang itu? Emang kamu segitu nafsuan ya, pengen sama cewek? Main enggak, aja. Aku... Kau kan mau main sama siapapun, sama si apa namanya, siapapun kau main aja. Enggak, yang cewek biasa itu modelnya kayak gimana? Maksudnya Jaitun, maksudnya kayak Jaitun biasa? Kau
Nah, zaitun dia. Tapi zaitun juga kalau mulutnya itu maju ke depan nggak baik, cut aja, cut aja. Oh, jadi aku intinya harus cari cari PK sama Om Mami Peri modelnya. Udah deh, aku capek, aku mau mandi. Arya itu orangnya kayak ibu-ibu PKK, tapi nggak ada, nggak apa ya, kayak gitu, kayak bingung aku. Dia itu orangnya suka ngejatohin orang, tapi dia sendiri itu nggak pernah mau merendah, guys. Dia itu tidak pernah mau merendah, hatinya itu apa? Lama-lama gue ilmu lu, mamu, biar gue gerhana, biar mental lu sama gue lama-lama lu. Iya. Orangnya mau menang sendiri, nggak ada rendah hatinya loh. Lama-lama gua mentalin juga lo, mau gua lo. Gua ilmu juga lo, mambo lama-lama lo ngampleng lo. Gua gerhana juga lama-lama lo, mambo. Oke, sekarang ada challenge. Bagaimana? Udahlah, kalau kamu nggak mau main PK jangan dipaksain. Ya Allah, sabar. Udah, kau bobo aja. Kau kan lagi nggak pengen PK. Aku juga nggak nyuruh. Aku juga cukup kok uangnya buat besok. Guys, dia yang mencet loh, guys, dia yang mencet, bukan aku yang mencet. Apa challenge-nya? Oh, yang kalah ngerayu yang menang ya. Kau mau ngelihat aku, gaya aku merayu cewek? Iya, kalau kau kalah 5K, kau rayu aku ya. Ketemu. Maaf ya, aku ini host mahal. Sorry. Iya, 10K gas. Tembus 10K. Iya. Ya. Gas. Aku rayu kau. Oke, gas. Tapi kalau tembus 10K aku enggak jadi ngerayu. Oke, bikin 100K. Mau 10K, 100K, 20K terserah. 10K. Bikin dia ngerayu kita. Dengerin aku. Denger. Kali 5, guys, yang punya. Kamu ingat enggak siapa duluan yang suka duluan sama aku dulu? Kamu. Aku atau kamu? Kamu. Mau aku kasih tahu DM kamu yang dulu di masa lalu? DM, tapi sebelum DM kau suka duluan sama aku. Dengar ya, cewek kalau udah DM, ngasih WA, itu udah jelas ngasih sinyal. Aku enggak pernah lu minta WA kamu. Mah harusnya bersyukur, bukannya malah ngomongnya bentak-bentak. Aku bukan. Aku bukan masalah bersyukur. Dulu aku kenal kamu, aku enggak pernah kan ngerayu kamu. Loh kok enggak gas, guys, bikin dia, guys, banyak cocot nih orang. Bikin dia ngerayu kita, guys, kompak, guys. Yang punya kelima gas. Bikin dia kena mental. Dulu aku kena. Jangan pencet-pencet ketawa dulu, napa enggak ada yang lucu. Kapan lagi kita buat dulu. Dengar. Dia suruh kakan, guys. Dengar. Dulu aku kenal kamu, ya. Aku sempat dibilang pansos. Aku sempat dibilang supir kamu, tukang kebun kamu, ya kan? Padahal di balik itu semua kamu duluan yang ngejar-ngejar aku. Sombong dia, guys. Enggak sayang dia sama aku, guys. Bapak, guys. Bukannya bersyukur dapat cewek cantik ya kamu ya. Aku kenapa? Baik sama kenapa? Kamu, tulus sama kamu. Aku boleh ngomong enggak? Jangan dipotong. Tolong. Apa, Fernando? Mercedes, Maria Mercedes, dengerin ya. Jangan kau dustai aku, Ferguson. Maria Mercedes. 10 kakan, guys, banyak cocot ini. Sekarang aku mau tanya sama kamu ya, denger. Apa? Denger. Aku gak nyangka kau. Belum ngomong. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Nih, aku mau tanya sama kamu. Ya. Sekarang kamu ngakui di depan publik. Ya. Siapa yang dulu belum ketemu aku tapi pengen nyamperin aku malam-malam, hanya pengen penasaran lihat aku nyamar kecamatan, datang pakai topi, duduk sambil ngelihat aku, siapa wanita itu? Aku. Nah, ngaku kan kalau kamu duluan. Emang kenapa? Lagian kalau duluan
duluan apa yang penting itu jangan menyakiti. Kau yang menyakitiku. Kapan aku nyakitin kamu? Hais, biar malaikat yang tahu. Ih. Ada enggak berita di koran aku selingkuh? Ada enggak berita di koran, di berita radio aku mendustakan kamu? Penonton di sini enggak buta mereka. Terus satu lagi, ada lagi. Siapa yang datang ke lapak waktu itu nyumput-nyumput pengen lihat aku dari jauh aku dagang, terus akunya posisi lagi enggak ada. Siapa? Ngaku. Aku. Terus emang kenapa kalau aku, ha? Siapa dulu yang beli baju sebelum PK ganteng-ganteng karena udah suka duluan sebelum aku DM? Siapa? Aku. Ya udah. Tapi kan baju aku kan enggak ada jelek-jelek. Siapa yang enggak mau nyemplung kali lagi karena takut aku lihat sebelum aku DM? Siapa? Iya, aku takut kamu ilfil lihat aku. Ya, tapi kan itu udah mulai tumbuh cinta. Kalau dulu iya. Kasih mor ada kali 5, guys. Tadi anak. Kak 10 kain kak pengen tahu guys si Mambo itu. Ayo guys, ngerayu cowok itu kayak gimana sih guys? Hati-hati guys, sniper guys, hati-hati guys. Hati-hati dulu guys. 10 kain guys, 10 kain. 10 kain, 10 kain si Mambo ya, si Mambo. Si Mambo ya, ayo aku guys. Satu kereta lagi bisa nih. Ayo guys, satu kereta lagi guys. Guys, tolong kakak, tolong kak. Ya Allah kak, tolong kak. Op. Wah, nyampe, tembus. Wih. Karosi, kaki enak. Jugi-jagi-jagi-jugi-jug. Kereta gembira, jugi-jagi-jagi-jugi-jug, hatiku gembira, jugi-jagi-jagi-jugi-jug, kereta gembira, oh jugi-jagi-jagi-jugi-jug, kereta gembira. Mambo kena mental si Mambo. Apa? Udah lihat nih, pala udah kayak helm lu. Apa? Ngerayu sekarang. Oke. Ngerayu cowok kayak gimana? Rayu lu. Ya gue lah. Oh ngegas. Ya sabar, ayo sampai main. Guys, 10 kanan lagi guys. Ngerayu. Ngerayu aku guys. Ngerayu sekarang. Sayang, aku tuh gak tahu kenapa ya. Enggak, aku bukan itu. Aku ngerayu waktu kamu pertama kali suka sama aku. Pada dasarnya kenapa kamu suka sama aku. Dan apa penyebab kamu suka sama aku. Itu awal mulanya. Dan kamu DM sama aku awal mulai apa? Kamu harus jujur ya. Ini ya. Gip hargai loh, kereta loh. Aku gak mau tahu. Kamu cerita di balik layar, di kisah nyata kamu ke aku langsungin. Oke, yang ya. Punya guys. Sekarang rekod guys omongannya ini real ya. Oke, ini real rekod omongannya guys. Lupakan biar dia cerita guys abis ini guys. Aku suka sama kamu dulu, iya benar, tapi kamu duluan, tapi aku suka sama kamu juga. Terus aku ke tempat kamu ke Singkong karena aku suka sama kamu karena kamu itu kerja keras buat anak-anak, tanggung jawab. Kamu itu orangnya lucu, terus gara-gara kamu tuh pede setengah mati, terus kamu itu baik, terus mau diajak ciuman, terus kamu mau peluk-pelukan, tapi aku sayang sama kamu, udah gitu. Udah gitu, apa tadi ya? Suruh apa? Kali 5 guys, 10 kakan teman-teman. Suruh apa lagi ya? Aku lupa. Kali 5 guys, kali 5. Enggak, ini maksudnya. Dulu, pertama kali, kamu bisa jatuh cinta itu gara-gara apa awalnya? Siapa sih si Arya sebenarnya? Terus kamu nyender di tembok, kamu tiba-tiba, dia cakep ya, ternyata dia begini-begini, coba ngomong. Suruh kamu kasih, Kak. Aku nyender, terus apa? Ya kamu...
Ya kamu omongin sama aku lah. Menye-menye kali kerjanya. Awas ya kalau aku kalah menye-menye ya kerjanya ya. Omat, ah Arya sih ngomong nih mawar jadi kurang. Apa tadi ya? Ulang lagi. Kadianili berkasa luka. Lima kakan lagi teman-teman yang punya kalima teman-teman. Gak ada lain yang pengen tahu kejujuran. Iya yang jujurlah kamu. Iya apa tadi? Ya sebutlah. Kamu suka sama aku awalnya bagaimana? Astaga, kan kamu udah tahu. Ya itu mah di luar dari itu. Ya aku suka sama kamu karena kamu itu rambutnya banyak di kaki. Aku suka sama kamu karena kamu tanggung jawab. Kamu itu rela kena telur, seruput lantai, rela karena kamu mau mati-matian kerja buat anak-anak. Karena kamu itu suka... Karena kamu itu bilang sama aku, kamu akan aku akan buat kau buat kau jatuh cinta sama aku. Guys, 10 kakan guys. Enggak nyambung ya. Nah, sekarang kalian tahu kan, inilah aslinya. Ini lab lu, apalagi ngobrol secara langsung. Bu. Istikepar aku. Nyambung lah, makasih Kak Dianili, berkas selalu, orang baik 10 kak guys. Yang punya kalima bantu aku guys, awas di sermet. Ini ngomong di lab, coba ngomong asli. Istikeri par aku. Ngomong sampak kemana, ini. Lari kemana. Apa kau pantat tiga warna? Pantat tiga warna. Apa guys, ayo guys 10 kakan guys. Biar udah sekarang kau merayu, ganti itu dah challenge-nya, merayu. Kau rayu aku coba. Kalau kau tembus 10 kak gantian, kenapa aku bisa suka sama kamu? Aku buka sambil ngerayu juga. Arya sayang, bibir kamu itu gendut enak dikenyot. Arya sayang, kamu tuh bibirnya monyong di atas kayak kelinci. Gemes deh, pengen sedot. Arya sayang, kamu tuh semarah-marahnya. Aku kesel padahal, tapi tuh aku waktu aku cium bau badan kamu, enak. Arya sayang, peluk aku dong, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Arya sayang, biarkanlah aku merasakan kehangatan tubuhmu malam ini. Arya sayang, kamu rambutnya banyak banget sih, itulah cinta aku sebanyak itu kepadamu. Mudah-mudahan dia nggak sampai 10 kak. Kompak guys, ujungnya guys, muncrat. Oh curang ya, curang kau ya. Kau makanya duduknya kananan dikit, kananan tadi ada paus, cuma kau itu takut sama muka kau yang kayak beruang itu. Nah ada, sumpah aku gak tersentuh banget hati aku rayuan dia, sumpah loh, asli, geli. Udah karena ini 5K jadi kau ngerayu aku 1 menit, cepat. Ogah, sorry ya, challenge. Kalau aku ngerayu kamu, yang ada ntar kamu minta 10 kali di kasur, repot urusannya. Aku tuh kalau ngerayu sambil senyum, ya, terus wajah aku ngegemesin, kata-kataku lembut. Beda sama kau, Arya sayang. Aku pegel, weh. Bibirmu gendut. Apa bibir gendut, di? Teman-teman, kalau kalian jadi cewek itu dirayu kayak begitu, yang ada bukannya hati berdebar-debar, jantung berdetak-detak. Itu memang ada gejala tipes. Ngerayu kayak begitu. Apa kayak begitu? Ambeien kambuh itu mah, yang punya penyakit ambeien dirayu model begitu. Kambuh ambeien. mambo kau memang gak pantas, kau itu pantasnya nyanyi, gak pantas kau itu kata-kata tutur yang lembut. Yang ada berjembut.
Mambo, mambo. Buat dia ngerayu aku, guys. Ceret lo. Yang punya kalimat. Dia yeah, pengen dirayu orangnya. Dia tuh kalau kena aku kalau ngerayu dia sekali langsung, guys. Dia tuh langsung seneng kan aku orangnya jarang ngerayu. Kakan, guys. 10 kakan, guys, biar dia ngerayu aku, guys. Tolong, guys. Mending kau top up di HP satu lagi, kau sawer dirimu sendiri. Kalau kau pengen aku ngerayu, gua buang lagi, bodoh. Melas. Sedih banget, ih. Ih, seorang istri yang pengen dirayu suaminya, di. Cie yang capek PK, pengen dirayu sama suami. Aoka, nih, tuh. Cie, ini manis di HP, guys. Kalau udah nggak di HP, galak, guys, orangnya. Iya, ketemu-ketemu. Kak Cucu, kak yang punya kalimat, kak. Rayu Arya, kalau kau pengen aku merayu dia, 10 kain. 10 kain, teman-teman. Janji kita deal kan 10 kak. Penonton aku sanggup, kok ngasih 10 kak. Hey, 10 kak pakai lagu Full House ya, rayu aku ya. Udahlah, ya. Mambo, ya. Kau penonton kau itu mencret semua berak di asoy, di kebon, di nih, penonton kau itu. Di sini banyak wey, orang tajirnya wey. Nih, kau ada plastik, ambil plastik kasih penonton kau, suruh berakin, terus diikat ya ee-nya, gantungin di pintu, kau sundul-sundul pakai kepala. Ngarep si Mambo pengen dirayu Arya. Iya, ngarep deh. Mampus kan dia. Kita ada 10 kak. Kita ada 10 kak, guys. Mampus dia, guys. Kita buat dia rayuan aku tuh ya. Udah kayak sarurkan loh. Belum senyumnya. Yang rasa stroberi. Terus ada lagu-lagu yang romantis. Tuh, ngerayu mah begitu. Ini mah, Arya sayang. Bibir, aku suka sama kamu karena bibir kamu gemuk. Apa? Di? Aduh, mambo. Kagak nyambung. Kamu guys, 10 kak, guys. Ya Allah, guys. Tolong, Arya, guys. Jangan terlalu pede, deh. Bodo amat, deh. Aku yang menang kok tadi 10 deh, sorry. Kau mimpi aja Mambo ya. Aku tahu kau tuh capek PK, pengen dipuji sama suami, pengen dirayu kata-kata manis dengan suami, ya kan, dengan lagu-lagu yang romantis. Tapi penonton kau tuh mekondo isinya. Beda sama penonton Arya yang is the best. Enggak. Aduh sedih, doer ini Luis, udah jangan nangis sedih ya, udah pengen dirayu ya, cep nanti ada kali 5 di sini, mampus kau mencret larat. Mana kau nggak ada yang lainnya? Karena penonton aku tadi udah menangin aku lah. Ngelihat rayuan kau itu jadi belenak. Akhirnya apa? Mencret semua. Aku kasih 2 kali kesempatan lagi. Nggak tembus 10 kak. Ciao kau. Aku mau cari PK sama cewek yang montok, yang denok. Cari cewek yang kayak gitu ya. Gue guyur pakai air mendidih dari sini tuh. Ayo guys, pertahanin guys, jangan sampai dia. Ini aku tuh orangnya males ngerayu-rayu cewek, sumpah. Karena Arya tuh yang selalu dirayu sama cewek. Arya tuh punya senyuman yang rasa stroberi, wajar. Kentengan, sombong guys, dia itu suka menyiksa perempuan guys, jahat guys orangnya. Iya, Arya senyumnya sergedebeg, iyalah.
Arya, senggol dong. Iyalah, Arya. Ya itu guys, orangnya guys, depan beda, belakang beda guys, kompak guys, guys. Senyum dead. Oh jelas, tenang, penonton Arya mah is the best. Arya tuh selalu ngasih yang terbaik buat penonton Arya. Iyalah, iya. Emang penonton mambo mengkondo semua isinya. Gue host dulu Namjong, Namjong berTS. Arya pun mirip Namjong yang berTS boyband. Iya, Namjong. Imambo pengen dirayu. Imambo pengen dirayu. Ah, aku ngerayu penonton aja lah dengan senyuman Arya. Yes, kalian cantik semuanya. Dan sebenarnya adalah seorang yang luar biasa. Dia secara rahasia. Ini buat penonton Arya yang cantik-cantik, luar biasa. Komen, Arya I love you. Yang komen. Eh, kau nyanyiin penonton, kau ngerayu penonton tuh udah dosa. Itu menodai pernikahan. Itu kau tanggung sendiri dosanya kalau sama. Kalau kau mampu, kan aku bilang kalau kau mampu 10 kak, aku rayu. Tapi nggak mampu, aku ngerayu penonton. Kau itu ngerayu penonton kayak gitu, kau dosa itu, udah selingkuh namanya. Penonton banyak, penonton banyak. Selingkuh dengan banyak orang itu namanya sama. Oh, untuk para penontonku yang tadi menangin aku. Ini lagu romantis buat kalian, bukan buat istriku ya. Karena penontonnya itu menye-menye penontonnya, nggak mampu 10 kain. Nggak bolehin kamu gombalin penonton-penonton, nggak bolehin karena itu kau itu jadi setan. Oke, sekarang kalau kau dukung, ya mampuin 10 k, sanggup? Nggak mampu? Iya, tepuk-tepuk. Toh. Namjong dulu. Loh, kok baper? PK, bos. Kau ML aja sama cewek di situ. Jelas. Agak nyambung, di. Kau pikir korupsi itu hanya triliunan. Korupsi satu ayam juga udah dosa. Kok korupsi ke korupsi larinya? Oke, aku kasih diskon 5K. Belum selesai belum, jadi jablainya udah jual diri udah kelar. Dapat apa? Makan tuh dikubur sama duit kau yang haram. Kalau orang menyakiti istrinya terus ya, nanti itunya bernanah. Bernanah. Jangan, itu punya mami. Baper. Loh, kok baper? Loh, kok marah? Loh, kok baper? Marah. Di. Main TikTok, bos. Di. Lah, tadi aku begitu. Dia sekarang begitu. Di. Aku gak marah. Aku gak marah. Cuma aku kasih paham. Mau berbuat dosa, mau nyakitin istri. Silakan. Kalau mau itunya bernana, silakan. Itu gara-gara kau. Silakan. Sumpah ya. Astagfirullah. Kalau kau udah enggak pengen, kalau kau udah enggak pengen punya itu normal, silakan. Loh, loh. Loh, loh. Loh, kok agak lain? Kau waras. Loh, kok kamu jadi suami jablay jual diri loh. Loh, loh, kok baper? Loh. Udah sekarang gini ya. Aku kasih satu kali kesempatan. Diem. Aku kasih satu kesempatan. Kalau kau mampu 10K, akan aku rayu dengan romantis, lagu yang enak, kata-kata yang gimana, dan aku akan ungkapin isi hati aku kenapa aku bisa nerima cinta kamu. Terus kenapa dulu aku mau nikah cepat sama kamu, ada sebabnya.